Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Trigona Farm Kendari. Alhamdulillah, kali ini kita akan kontrol kotak kondisinya seperti apa, karena udah lama ada beberapa kotak yang belum saya cek, belum saya kontrol kondisinya seperti apa, apakah madunya sudah banyak atau belum. Oke bro, kita langsung bongkar. Kotak yang pertama kita akan lihat kondisinya, kotak yang ini. Jadi kotak ini agak sedikit miring, mungkin karena entah itu berat atau gimana. Jadi antara lock dan kotak itu terangkat, jadi terbuka di bagian sini. Tapi sudah ditutupi sama koloninya, lebahnya. Bisa dilihat di sini. Ditutupi dengan propolis. Nanti kita lihat kondisinya seperti apa. Jadi model kotak ini, koloni ini adalah locknya di bawah, kotak di atas, kemudian corongnya di kotak. Jadi kalau kita mau panen, kita langsung buka aja kotaknya. Jadi telurnya itu berada di lock. Oke, kita langsung bongkar. Oke, kita buka dulu ya. Oke, kita kasih tenang dulu koloninya. Setelah itu kita lihat kondisinya di dalam. Oke, setelah beberapa menit kita tenangkan lebahnya. Coba kita lihat kondisi di dalam kotak ya. Oke, ini dia. Ini ada madu, lumayan sih. Cuma campur dengan bipolen. Campur dengan bipolen. Alhamdulillah lumayan banyak. Jadi sementara kita biarkan aja dulu, karena sekarang lagi musim bunga rambutan. Siapa tahu setelah bunga rambutan selesai, madunya bertambah banyak. Ini dia bro. Oke, mantap. Kita ganti dulu ininya, plastiknya. Kemudian kotak yang kedua kita akan kontrol kondisinya seperti apa. Yang ini mudah-mudahan ini juga madunya banyak, karena selama ini belum pernah panen. Udah berapa bulan ya, lupa juga nih. Oke, kita langsung buka ya. Oke, ini kotaknya agak panjang. Ini panjangnya sekitar 60 cm.
Jadi saya jelaskan, ini panjang 60 cm atau lebar sekitar 20. Ini sekarang posisi telur di sini. Posisi telur di sini. Posisi madu dan polen di dinding sini. Oke, kita coba buka. Oke, ini dia kondisinya. Kita kasih tenang dulu ya. Ini koloninya galak banget ini. Galak. Sampai saya diserang sampai jauh. Nah, ini dia kondisinya. Ini dia kondisinya. Sini ada madu. Sini posisi telur. Mantap ini madunya. Banyak. Tapi belum bisa kita panen ini. Nanti biar dia bertambah dulu. Cuma polen sama madu dia bercampur. Ada juga yang terpisah. Oke. Ini telurnya. Oke, ini kondisi kotak yang kedua. Langsung kita tutup aja ya. Galak ini. Oke, selanjutnya kita akan cek ke kotak yang lain. Yang ini sepertinya udah ya. Yang di video sebelumnya ini sudah ada ratunya. Ini pada saat kita cek di video sebelumnya ini ndak ada. Sekarang kemarin apa ya? Kemarin saya lihat tanpa saya videoin ini sudah ada ratunya. Kalau yang ini belum. Ya. Oke, ini kotak yang sebelumnya saya kontrol belum ada ratunya. Kemarin apa tadi malam saya cek ini udah ada ratunya. Kita intip langsung. Biasanya di sini. Itu tadi beberapa kotak yang kita lihat perkembangannya, kita kontrol perkembangannya. Alhamdulillah, dua kotak super, madunya banyak, tapi tidak kita langsung panen dulu karena sekarang lagi musim bunga rambutan. Mungkin setelah bunga rambutan ini selesai, insya Allah saya akan panen. Oke bro, terima kasih. Nanti kita lihat perkembangan video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Trigona.